Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mawar mewangi di rumpun serai, mawar dari Pulau Mutiara. Pemanis kata pembuka bicara, selamat menonton untuk murid semua. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan yang sehat sejahtera. Cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama cikgu Nadia Fatin Nur binti Cik Nasir dan berkhidmat di SMK Putrajaya Presin 91 Putrajaya. Pada episod hari ini, kita akan mempelajari mengenai tajuk telekomunikasi di Malaysia. Sebelum kita pelajari lebih lanjut lagi, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, pertama, murid-murid dapat mengenal pasti kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Yang kedua, murid-murid dapat menilai kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara di Malaysia dengan betul. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menentukan penggunaan alat telekomunikasi secara beretika dengan betul. Murid-murid sekalian, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang sangat menarik di dalam subjek geografi tingkatan 2. Baiklah, cikgu memberi masa 20 saat untuk murid-murid berfikir apakah yang dapat dikaitkan dengan telekomunikasi di Malaysia. Ya, tepat sekali murid-murid jawab. Pandai murid-murid. Telekomunikasi di Malaysia berkembang dengan maju. Ekoran daripada itu, terdapat beberapa kepentingan telekomunikasi di Malaysia yang dapat dicapai. Seterusnya, tahukah murid-murid semua bahawa terdapat dua kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Akhir sekali, murid-murid perlu tahu mengenai etika penggunaan alat telekomunikasi di mana kita tidak boleh menggunakan alat telekomunikasi ini dengan sewenang-wenangnya. Apa yang murid-murid tahu sebersedikit mengenai kepentingan telekomunikasi yang terdapat di Malaysia? Ya, hebat murid-murid. Banyak kepentingan telekomunikasi ini dalam kehidupan seharian kita, ya. Okey, untuk pengetahuan murid-murid sekalian, terdapat 11 kepentingan telekomunikasi di Malaysia yang murid-murid perlu tahu dan ingat, ya. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk kepentingan telekomunikasi ini sering ditanya di dalam soalan objektif. Jadi, murid-murid kena hafal, ya, isi-isinya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat 11 kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Yang pertama adalah dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah.
Yang kedua adalah mengeratkan silaturahim. Yang ketiga pula ialah segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Yang keempat, satelit cuaca dapat memberi data ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih tepat serta terperinci. Seterusnya, yang kelima adalah siaran langsung melalui aplikasi satelit yang membolehkan penonton menyaksikan siaran langsung di televisyen. Contohnya, saluran televisyen Astro. Yang keenam pula ialah pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet. Ha, mudah kan? Hujung jari sahaja untuk mencari maklumat. Seterusnya, yang ketujuh, membolehkan pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Yang kelapan pula ialah peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Yang kesembilan adalah data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Contohnya, kerja rumah murid boleh disimpan di dalam Google Drive. Yang kesepuluh pula melibatkan urusan kewangan dan perkhidmatan perbankan atas talian, membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lancar. Dan yang terakhir sekali iaitu nombor 11 untuk kepentingan telekomunikasi di Malaysia adalah meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Okey, jadi macam mana murid-murid? Faham dan jelas mengenai tajuk kepentingan telekomunikasi di Malaysia ini? Okey, hebat murid-murid. Cikgu harap murid-murid boleh terapkan tajuk ini di dalam kehidupan seharian kita, ya. Seterusnya, murid-murid, kita masuk kepada subtajuk iaitu kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Tahukah murid-murid semua, kesan telekomunikasi ini terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif terhadap pembangunan negara. Pada pendapat murid-murid, mengapakah kesan positif dan negatif telekomunikasi ini boleh terjadi? Ya, pandai murid-murid. Hal ini terjadi disebabkan oleh pembangunan telekomunikasi yang berkembang pesat dan menjadi salah satu daripada keperluan kehidupan manusia yang telah membawa kepada pelbagai kesan positif dan negatif. Ayuh murid-murid, mari kita lihat kesan positif telekomunikasi terhadap pembangunan negara terlebih dahulu, ya. Kesan positif ini sangat membantu negara kita dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan dapat memajukan dan meningkatkan ekonomi negara kita. Terdapat 8 kesan positif telekomunikasi terhadap pembangunan negara di Malaysia, iaitu yang pertama adalah dari segi e-perbankan, kedua multimedia interaktif, ketiga telesidang, keempat perkhidmatan telekesihatan, kelima e-kerajaan, keenam
E dagang, ketujuh peluang pekerjaan dan yang terakhir iaitu ke-8 adalah dunia tanpa sepadan. Baiklah murid-murid, di mana ada kesan positif, di situ juga ada kesan negatif yang boleh membawa kepada keburukan. Kesan negatif telekomunikasi ini, yang pertama adalah seperti maklumat berunsur negatif disebarkan. Contohnya adalah seperti keganasan, hasutan dan kabar angin yang sukar ditapis. Kesan yang kedua pula adalah isu pencerobohan dan pencurian maklumat dalam sistem pangkalan data secara atas talian. Seterusnya, kesan negatif yang ketiga pula adalah terdapat maklumat yang tersebar di laman sesawang yang tidak tepat dan juga maklumat yang diubah suai. Bagaimana murid-murid jelas mengenai kesan negatif telekomunikasi ini? Cikgu harap murid-murid dapat menghindari diri daripada terlibat dengan kesan negatif ini kerana ianya boleh membawa kesan buruk kepada seseorang. Baiklah murid-murid, seterusnya apa pengetahuan yang murid-murid tahu mengenai subtopik yang terakhir untuk bab 6 ini? Wah, hebat murid-murid semua. Subtopik yang terakhir untuk bab telekomunikasi di Malaysia ini, kita akan belajar tentang penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Okey murid-murid sekalian, sebelum kita pelajari tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, cikgu ingin bertanya, apa yang murid-murid faham tentang maksud etika? Ya, tepat sekali. Pandai murid-murid. Maksud etika ialah merujuk kepada prinsip dan tata cara moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu merangkumi adab dan sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Jom murid-murid, mari kita pelajari apakah yang dimaksudkan dengan etika penggunaan alat telekomunikasi ini. Terdapat 8 etika penggunaan alat telekomunikasi ini yang boleh diterapkan dalam diri kita. Etika yang pertama adalah menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, membuat PDPC dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Google Classroom, Quizzes dan aplikasi yang sesuai untuk murid-murid sekolah. Murid-murid boleh mengakses aplikasi ini dalam rangkaian delima yang dibina khas untuk murid-murid. Etika yang kedua pula adalah kita perlu menghargai hasil karya orang lain dan tidak melakukan aktiviti plagiat. Ha, apa yang dimaksudkan dengan plagiat ini ya? Betul murid-murid, plagiat ini merupakan hasil mencedok karya atau tulisan orang lain yang disiarkan kembali sebagai karya sendiri. Ha, aktiviti ini sangat tidak beretika ya murid-murid, kerana tidak mengambil kira pengorbanan orang yang menghasilkan karya mereka sendiri dari segi masa, wang dan penat lelah
untuk menghasilkan sesuatu karya. Untuk hasilkan sesuatu karya ini, tidak mudah seperti yang murid sangkakan ya. Oleh sebab itu, kita perlu terapkan dalam diri kita supaya sentiasa menghargai karya seseorang itu. Ketiga pula adalah bersopan santun dan berhemah sewaktu berkomunikasi melalui alat telekomunikasi seperti telefon pintar. Maksudnya macam mana tu? Murid-murid, ha, pandai pun. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kesat ataupun kata-kata yang menyakiti hati orang, yang mana ianya boleh membawa kepada cyberbully. Jadi, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dengan tindakan kita ketika berkomunikasi dalam talian. Etika yang keempat pula adalah seperti tidak mendedahkan hal-hal peribadi dan kata laluan kepada umum. Hal ini sangat berbahaya ya murid-murid, kerana ianya boleh menyebabkan orang yang tidak bertanggungjawab boleh menggodam akaun media sosial kita dengan menyamar untuk meminjam duit daripada rakan-rakan kita dan sebagainya. Hal ini boleh menjatuhkan imej kita. Okey, seterusnya etika kelima ialah mengenal pasti kebenaran dan kesahihan sesuatu berita dalam internet. Kita harus menyiasat sesuatu kebenaran tersebut terlebih dahulu sebelum menghantar berita yang kita terima kepada rakan-rakan kita. Jika berita tersebut didapati tidak sahih, pihak berkuasa akan mengambil tindakan undang-undang kepada individu yang menyebarkan berita palsu itu. Jadi, murid-murid, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam semua tindakan kita ketika menggunakan media sosial. Seterusnya, etika yang keenam, kita hendaklah mengelakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Hal ini kerana kita perlu menjaga hak seseorang itu. Etika yang ketujuh pula merangkumi akta yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1988 ini sebagai badan pengawal selia bagi industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. SKMM ini juga bertindak untuk mendukung Akta Komunikasi dan Multimedia bermula pada tahun 1998 hingga kini. Tahukah murid-murid, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini memperuntukkan dua seksyen utama yang membolehkan tindakan diambil terhadap aduan berkaitan kandungan jelek di internet, iaitu yang pertama adalah Seksyen 211, larangan terhadap pemberian kandungan jelek. Seksyen yang kedua pula ialah Seksyen 233, merangkumi penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain. Sumber ini
diperoleh daripada SKMM tahun 2017. Etika yang terakhir pula, iaitu yang ke-8, adalah seperti yang kita perlu elakkan diri daripada menyentuh isu-isu sensitif yang melanggar undang-undang dan norma seperti isu perkauman. Jadi, bagaimana murid-murid? Boleh faham dan memahami etika yang kita perlu terapkan dalam diri kita seharian dalam penggunaan alat telekomunikasi ini. Cikgu harap murid-murid boleh menjadi seorang yang beretika dalam apa jua bidang. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mempelajari tajuk-tajuk yang ada dalam bab 6 ini, iaitu kepentingan telekomunikasi di Malaysia, kesan telekomunikasi ini terhadap pembangunan negara dan juga penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Cikgu harap semua dapat memahami dan mengaplikasikan kebaikannya dalam kehidupan kita seharian. Sekarang, mari kita uji minda murid-murid berdasarkan aktiviti yang diberikan. Aktiviti ini diberi nama Siapa Cepat Dia Dapat, di mana siapa yang menjawab soalan dengan betul, dia adalah seorang yang cepat dan cekap. Murid hanya perlu jawab betul atau salah. Mari kita mulakan aktiviti kita sekarang. Soalan pertama. Mengeratkan silaturahim, ramalan cuaca lebih tepat dan data disimpan dengan segera dan selamat merupakan kepentingan telekomunikasi. Betul atau salah? Sangat bagus murid-murid. Tepat sekali. Jawapannya adalah betul. Mari kita lihat soalan yang kedua pula. Kesan telekomunikasi hanya mempunyai satu kesan sahaja. Ya, tepat sekali murid-murid. Jawapannya salah. Jawapan yang betul adalah kesan telekomunikasi ini mempunyai dua kesan, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Soalan yang terakhir sekali, iaitu soalan ketiga, mendukung Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Wah, hebat sekali murid-murid. Jawapannya betul. Tahniah diucapkan kepada murid yang menjawab ketiga-tiga soalan dengan betul. Anda memang pintar. Cikgu harap selepas mempelajari tajuk ini, murid-murid dapat mengaplikasikan kepentingan, kesan dan etika dalam telekomunikasi di Malaysia ini dengan sebaik mungkin dalam kehidupan seharian, dan jangan sesekali salah gunakan atau mensia-siakan kemudahan yang diberikan oleh keluarga dan pihak kerajaan kepada murid-murid sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberi banyak manfaat dan info baru kepada murid-murid sekalian mengenai alat telekomunikasi yang sentiasa digunakan dalam kehidupan kita seharian. Baiklah murid-murid, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anda semua menggunakan
telefon pintar yang ada dengan sebaik mungkinnya. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye!